Janji pukul berapa? Lepas tu tak sampai-sampai lagi. Waktu janji kata nak tunggu dekat sini. Ni dah pukul berapa dah ni? Lama tau aku tunggu kat sini. Alah, ni yang tak suka ni. Kita kena tepati janji kita. Mana boleh berjanji dengan orang tiba-tiba aku sampai dulu dia tak sampai lagi. Ni call dah tak dapat sebab apa? Sebab dalam hutan. Macam mana nak call dia? Ih, Anas Rizwan ni tau. Jalanan beribu batu bermula dari langkah pertama. Jangan tunggu lama-lama, waktu berlalu tak tunggu kita. Tak perlu jauh ke sana, tak perlu jauh ke sana, kerana semua ada di Malaysia. Tak perlu jauh ke sana, oh, tak perlu jauh ke sana, kerana semua ada di Malaysia. Malaysia. Episod Faham. Dah sampai dah! Dah sampai dah! Hai korang semua. Sekarang ni saya nak bagi tahu untuk episod yang pertama, Jalan-Jalan Makan Angin, saya sekarang berada di Tanah Aina Farah Soraya, Pahang. Jadi sekarang ni saya dah tunggu Anas lama sangat. Jadi kita pergi check-in dulu sementara tunggu dia. Hah? Ah, ha, kalau korang nak tahu, Tanah Aina ni dia dah menang banyak award tau. Ha, tengok ni tak percaya. Hai, hello. Nak check in lah, bos. Okey, boleh. Ini kuncinya? Ya, ini kuncinya. Terima kasih. Selamat datang ke Tanah Aina Farah Soraya yang terletak di Rau, Pahang. Tagline kami di sini ialah Journey of Love, Back to Nature. Konsep kita di Tanah Aina Farah Soraya di sini, kita ingin memuka minda, minda pada generasi muda untuk menikmati alam dan fauna, maksudnya alam semula jadi, back to nature. Hujan beribu batu bermula dari langkah pertama. Jangan tunggu lama-lama, waktu berlalu tak tunggu kita. Tak perlu jauh ke sana, tak perlu jauh ke sana, kerana semua ada di Malaysia. Wow! Anas memang pandailah. Saya dah sampai ke buluh cempaka. Kalau anda boleh lihat sini, penuh dengan buluh-buluh. Hiasannya memang cantik-cantik. Jadi saya pun nak tukar-tukar baju, nak rehat-rehat. Ada surat! Aduh, jalan-jalan makan angin. Anas ni pandailah. Tuan-tuan nak bagi saya duit kot dalam ni. Tahu-tahu je dia. Apalah Anas nak surprisekan saya ke apa ke? Kehadapan sahabatku Adwa. Tanah Aina ni memang best wah. Tapi minggu lepas aku baru dapat satu tugasan untuk hantar barang ke seluruh dunia. Tapi kau jangan sedih wah. Kau kan ceria. Wah, di saat kau habis baca surat ni wah, akan ada seorang kawan aku akan ke sana wah. Misi kau adalah untuk mencari dia. Bye bye. Apa ni Anas? Ceria. Kawan. Mana saya nak cari kawan dia tu? Anas dah tak bagi clue langsung siapa dia. Tinggi ke, rambut kerinting ke tidak. Nasib baik tak tempat ni cantik. Anas ni pun satu tau. Tak datang lepas tu bagi surat. Dah bagi surat suruh cari kawan dia. Ingat main eksploris ke apa? Clue pun tak bagi apa, pun tak bagi apa benda semua ni. Excuse me. Boleh saya duduk sini? Sebab saya tengah stres lah. Sorry lah. Stres? Sebab apa? Kawan saya, dia cakap nak jumpa saya kat sini. Okay. Lepas tu dia tinggalkan saya surat. Lepas tu dia suruh cari kawan dia dalam surat tu. Saya tak boleh tau. Saya tak boleh surat. Terima. Surat? Yalah. Surat, tengok sini. Kawan nama? Anas. Sama lah ni. Ya Allah, 3 jam aku cari Adwa. Siapa nak bawa aku jalan-jalan sekarang? Dalam surat tu cakap memang aku kena cari kau. Serius nak bawa aku jalan-jalan? Haa. Aku dah lama sini, aku nak tukar baju, kita pergi jalan-jalan. Jom lah. Tukar baju. Jomlah.
Jemputlah, jemput. Rumah kau rumah kayu eh? Rumah kayu lah, sejuk, tenang. Rumah aku dekat belakang sana, rumah aku rumah buluh. Rumah buluh ni kayu nampak? Dekat dengan sungai. Sama lah, aku pun dekat dengan sungai. Macam pagi-pagi malas nak mandi kan? Pak, terjun terus. Eh, sama lah kita punya tempat. Ah, nampak? Lama. Bilik ini sesuai untuk orang honeymoon. Untuk keluarga pun ada? Ada. Ha, dari tadi nak bawa jalan, tak bawa bawa pun. Dan kau kata tadi nak tukar-tukar baju, tak tukar-tukar pun. Lupa. Ha, pergi tukar dulu. Bila, eh? Oh, tandas berkualiti. Oh, hidup berkualiti. Keluar boleh? Kau nak pakai baju? Keluar. Aduh, nak pakai baju respect boleh tak? Kau nak pakai baju? Alah, ni semua nak tengok apa benda. Allahuakbar. Wah, tak magic oh macam ni, wah. Wah! Aduh, wah! Allahuakbar. Aduh, wah! Kau ada dengar tak ada orang panggil? Ah! Hei! Apa yang kau terpanggil-panggil aku, terpanggil-panggil? Kenapa? Aku buka-buka pintu ni, Dua. Kau cakap nak jalan-jalan makan angin, kan? Ya. Kalau kau nak jalan-jalan makan angin, kau kena buat apa yang aku suruh. Weh, janganlah macam tu, Wah. Tak boleh. Benda ni aku tak boleh, Wah. Yang pertama sekali, kau kena terjun. Baru kau layak untuk ikut jalan-jalan makan angin. Wah! Aduh, Fikri. Kau ni lambatlah. Aku terjun dululah. Oh, seronoknya. Oh, kau penakut rupanya eh. Harap muka je handsome. Handsome memang handsome. Wah, ketak berlutut nak terjun ni. Tinggi kot, 5 meter tu. Alah kau ni. Yang penting Fikri, tempat ni cantik dan dekat dengan alam. Kau sedut udara kat sini pun dah okey dah. Memang terbaik. Korang semua yang kat rumah tu, kalau korang datang ke Tanah Aina Farah Suraya ni, korang boleh dapat rasa tenang, relax. Lepas tu antara aktiviti yang korang boleh buat waktu malam, korang boleh membaca. Lepas tu kita boleh main chess. Jet semut, siapa sakit naik atas. Jet. Nazmi Adwa, minum. Tak payah Nazmi Adwa sangat, panggil Adwa je. Okey, Adwa. Kat sini aku ingat buat masuk dalam tak ada apa. Rupanya aktiviti berlambak kat sini. Wah. Apa benda yang malam-malam ni kita boleh buat? Kat sini kita ada pool. Nak main pool? Pool? Tak nak. Okey, kat sini kita ada tengok wayang. Oh, boleh tengok wayang kat sini? Wayang. Jom. Tak nak. Habis tu? Aku nak tidur. Ha? Alamak, dia ni tanya orang, lepas tu dia nak tidur. Aku balik tidur lah macam ni. Tunggu lah, buat apa? Adua? Apa lagi? Aku tak nak minum, aku tak nak tengok wayang, aku tak nak main chess. Aku nak dekat dengan alam. Okey? Teman aku, teman. Aku takut nak tidur seorang. Hei, kau nak tidur kat sini. Jom lah, tidur bilik. Lebih kurang ke. Yelah. Cepatlah. Yalah. Orang ngantuk tahu tak? Sabarlah. Benda dah sampai bilik kan? Yelah, tadi penakut sangat. Yelah. Tidur lah. Ha, kepada anda yang kat rumah tu, kalau duduk kat Tanah Aina ni malam-malam, kena tutup pintu sebab apa? Takut nanti serangga masuk, kan? Janganlah tadi nak tidur sangat, tidur. Janganlah tidur lah ni. Malam-malam. Tutup lampu. Selamat malam semuanya. Tanah Aina Farah Suraya menawarkan harga RM270 seorang berserta makanan 4 kali sehari. Ah, macam mana Fikri? Seronok tak seronok tempat ni? Tempat ni dah tenang, ada air terjun pula tu. Yang paling penting apa? Dekat dengan alam. Yes, dekat dengan alam kita. Pendek kata. Hai. Anas dah ajar, biar aku buat. Oh, Anas dah ajar? Dah ajar, bagi aku ada function sikit. Okey, tunjuk. Senang cerita, tempat ni memang awesome!
Dua, tiga, kucing berlari. Manalah sama dengan kucing belang. Dua, tiga, boleh ku cari. Apa nak heran zaman macam sekarang. Wah, cempedak di luar pagar. Ambillah kalang dan tolong jolokkan. Kau berkasut, ku berselipat. Apa nak heran sama di sisi Tuhan. Bukan aku nak sangkal kita anda. Kekadang yang berbang susah tampak. Mana boleh nak berdal, kena berakal. Ku penglipur lara. Sajana bercerita, usahlah terasa. Fikir sebelum marah, nanti kena jual. Inilah dia, The Plantation. Nak tahu sebab apa dia panggil The Plantation? Sebab dia berada di tengah-tengah dusun durian dan dusun manggis. Durian ni tepi-tepi. Lawa. Ha? Butik durian pun lawa. Selamat datang ke The Plantation Eco Resort. The Plantation menawarkan pakej percutian berkonsepkan back to nature di mana anda akan merasai pengalaman bagaimana tinggal di persekitaran yang semula jadi. The Plantation merupakan salah satu site untuk educational di mana kami juga menganjurkan educational trip contohnya daripada Taiwan, Indonesia, Singapura dan juga China. Aku tahu kau tak sabar kan? Buka kasut dulu, buka kasut dulu. Kalau kau nak tidur, tidur dekat atas. Sejuk ah, lagi pas. Oh, tenang, tenang. Kalau nak masak dapur pun disediakan. Wah, ha. Dia cakap pasal dapur confirm perempuan. Dia cakap pasal perempuan, aku teringat wah perempuan tadi. Tak kira aku nak pergi jumpa dia lah. Tapi sebelum tu aku nak kena pakai baju smart sikitlah. Ya, aku tolong pilihkan. Ya, Allah Akbar. Itulah, nak jumpa awek je pun. Nak pakai siap-siap cantik-cantik buat apa. Kita kalau nak jalan-jalan makan angin, kita kena cari tempat yang tenang, relax, menenangkan jiwa, minda. Tapi kalau kau nak tahu, ada lagi satu tempat yang memang menarik dan unik. Kau nak tahu ke? Nak. Kalau kau boleh kejar aku, kau akan dapat tahu. Cantik bukan? Ha, saya dah cakap dah. Sebab tu saya nak suruh Fikri tu cepat-cepat naik ke atas ni. Cepatlah Fikri. Apa ni lambat sangat? Penat wah laju sangat. Penat? Penat. Nak hilang rasa penat tak? Nak. Ada air? Tak ada air. Tengok belakang. Berbaloi lah wah. Cantik kat sini wah. Semua benda ada kat sini wah. Ha, tempat ni nama dia loft. Muat 3 orang. Kalau 3 orang macam ni sesuai lah untuk backpackers kan? Eh wah. Ha. Dia ikut aku sekejap. Aku rasa bau kat sini ni. Cepatlah. Kau nak bawa aku pergi mana ni? Apa benda? Eh, kau buat apa ni? Aku tengah cari musang, wah. Eh! Wah. Musang, eh? Okey, macam ni. Pukul 4.20 minit dari sana, aku nak kita jumpa kat sini. Kau cari musang, aku cari musang tu. Musang tu, dia tajam-tajam, wah. Eh, cari musang. Senanglah. Okey, aku pergi. Aku pergi musang dulu. Musang tau? Ya, musang. Sombong. Tak habis cakap dah belah. Saya nak cari musang. Ada tau musang. Jatuh. Tak ada pun musang. Tak nampak seekor musang pun kat sini. Fikri ni penipu lah. Jangan ikut aku. Hey, kau penipu kan kau cakap. Kau cakap suruh cari musang. Musang mana? Dia belalang banyak.
Inilah musang tu. Musang yang berdua ini, Musang King. Tidaknya. Anggerian kat sini nampak semua menggunakan bahan organik, baja organik. Sebab tu sihat, elok, sedap. Sini kat tempat ni nama dia Kara Organic Durian Farm. So siapa yang nak makan durian boleh datang ke sini. Wow. Tadi saya marah-marah tapi disebabkan sedap Musang King ni tak jadi marah dia. Orang cakap Musang King lebih cari musang putih. Apa benda? Kau yang cakap tadi musang. Cuma. Eh, geram je aku tengok kau ni. Ini nak makan dia. Sila. Ingat pesan aku eh, lepas ni kalau nak semua cari durian, cakap durian terang-terang. Okey. Kan tapi tadi kan, yang kutip durian tu, cantik. Hang rasa kalau aku murah dia dapat tak? Kalau aku tanya dia, hey, nak awak nak buat apa tu? Saya nak pergi ambil durian. Kenapa awak nak ambil durian? Sedangkan awak boleh ambil hati saya. Oh! Tak payah roh buat air, lapar air. Dah ambil, cepat. Okay. Kalau aku tak terima ayat macam tu. Abang Fikri. Ya, saya. Nak air tak? Of course lah nak. Farah. Ya. Farah orang mana? KL. Saya ingat orang rumah saya tadi. Abang ni mengadalah. Penat sedap, abang? Farah. Eh, penat. Memang penat. Letih tadi. Of course. Nak. Allah. Tak urut pun sedap dah. Sedap, bang. Sedap. Sedap. Ha? Engkau kenapa? Aduh, spoil lah. Sempat tidur ya. Aku letih, kutip durian tadi. Aku bagi kau lagi letih depan ni. Jom, nak buat aku. Aduh, nak serikut pula. Orang baru nak rehat. Saya Adwa, lelaki kerinting paling sado dalam tim ni. Dan saya Fikri, walaupun saya tak sesado Adwa, tapi saya lagi hebat dari dia tau. Hah, jangan haraplah kita orang nak sekepala. Eh, memang akulah yang menang. Saya rasa macam main sorang-sorang. Dekat sebelah sana tu macam lawan dengan orang tak ada orang. Mana orang sebelah? Hey, apa ni? Pelakon? Marilah. Ayuh, Amar tang kecil. Nasib baik tak kena badan aku bola tu. Hei, Ibal ni lain sikit permainan dia tau daripada bola tampar. Kalau nak cuba, bolehlah datang kat sini. Ni memang sesuai untuk orang-orang macam aku. Sebab apa? Orang macam aku ni suka membaca. The Cube ni bukan setakat tersembunyi, malahan unik. Dan di sini Adwa, kita boleh menempatkan sebanyak 25 orang yang sesuai untuk aktiviti berkumpulan dan team building. Kalau kau nak tahu, The Plantation ni mengamalkan konsep Go Green. Dahlah tempat tidur dia open, toilet open, memang semualah open. Open-open juga, wah. Tapi aku sekarang aku lapar lah, wah. Lapar, samalah. Apa kita nak makan ni, Ini ke makan malam kita ni? Oh, tak cukup. Dengan kuasa hikmat aku, macam-macam boleh jadi. Okey, nak tengok. Satu, dua. Nampak? Oh, petik belah sini, keluar belah sini. Apa sayur lagi? Petik lagi. Petik lagi, ya. Belum cukup. Oh. Jangan sangat. Oh, belum lagi? Ada lagi. Aku petik ni banyak kali. Okey, petik lagi. Nak petik kat mana? Petik je kat mana-mana. Aku dah tak sabar. Mana-mana? Ada lagi, jangan risau. Kita ada banyak lagi. Dah lah tu, banyak ni. Last. Lagi? Okey, tak apa. Aku nak tengok. Dahsyatlah kau. Petik. Memang dahsyatlah. Inilah yang menarik dekat The Plantation ni. Makan steamboat dekat tengah-tengah hutan. Bukan sekat steamboat saja, wah. Dia bagi option nak makan BBQ ataupun buffet. Dan satu lagi, wah. Kita makan sini. Tenaga elektrik yang kita pakai sekarang ni, di mana kita menggunakan tenaga solar. So, tunggu apa lagi? Makanlah, wah. Makan. Makanlah. Tadi kata lapar sangat. Tapi makanan dekat sini memang sedap betul lah. Memang tak salah lah aku bawa kau datang kat tempat ni. Ya, dan siapa yang nakkan ketenangan, The Plantation menawarkan harga dari serendah RM148 seorang. Jadi jom, jalan-jalan makan angin. Jom! Apa ni? Kenapa menangis ni? Sedih-sedih kenapa? Aku tak sedih, aku terharu. Jaranglah, aku tak pernah lagi lah orang bawa aku tempat-tempat unik macam ni, tersembunyi macam ni. Aku terharu. Masih wujud orang macam. Kau jangan risau. Lepas ni kau akan teman aku jalan-jalan makan angin sampai bila-bila. Alhamdulillah. Suka? Seronoklah. The Plantation ni best ke tidak? Best, wah. Memang best. Pendek kata, The Plantation memang awesome!
kepada anda semua yang kat rumah tu, kalau kat Tainah, Tainah contoh. Tainah terpari mari Tainah. Ku tengok tempat macam ni, kalau view dia macam ni, kalau tempat facility dia macam ni, kuasa bukan kepui. Orang dah cakap dah lepas minum tu, minum tu. Kalau lepas minum, lepas makan, minum tu. Dekat sini kalau kita dapat tengok persekitaran, pusing 360 darjah kat sini. Tiada bumbung. Sebab apa tiada bumbung? Saya jawab. Oh, cerita dia dah elok je. Apa? Kita dah dapat menjimatkan tenaga elektrik dan yang paling penting, yang paling jimatkan alam sekitar. Ya. 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 Jimatkan alam sekitar. Bukan. Jaga alam sekitar. Jaga alam sekitar. Kami mencari tempat penginapan yang unik dan tersembunyi di seluruh sekali lagi. Korang kena tengok tau. Allahuakbar.